Jadi saya nak sambung semula. Belum masuk tajuk kita lagi ni, pasal sebijak Aisyah ni. Tapi sebab nampak semua dah bijak-bijak dah belaka. Jadi macam dak kupas panjang pun macam bijak dah sangat. Tak apa, kita akan masuk sebab ada banyak cerita pasal Aisyah yang saya nak kongsikan pada hari ni. Tapi ayat yang kedua ini, para muslimat sekalian, bila Allah sebut apabila manusia itu diuji dengan kesempitan, lalu mereka merepek, mereka mengeluh dengan berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Saya percaya ramai yang berada di sini ni ada di kalangan kita, di kalangan fuqara wal masakin, orang susah, orang miskin. Tapi kalau tengok sekilas, nampak macam orang kaya belaka. Nampak tudung tu macam mahal-mahal belaka. Senyum sikit belaka. Kita boleh cang senyum orang kaya dengan dak. Jadi semua senyum tu nampak senyum orang kaya. Alhamdulillah. Masuk kaya buat apa? Apa masuk kaya? Yang pertama, kaya jiwa. Kita bahagia bukan sebab banyak harta ke kurang harta. Tapi bila kaya jiwa, ia tidak diletak bahagia itu pada nilai harta. Kita mampu senyum untuk setiap hari sebab kita hargai setiap kurnian Allah, sikit ataupun banyak. Yang penting barakah. Allahu Akbar. Tapi saya juga nak berkongsi kegembiraan kepada orang yang susah, mungkin orang yang miskin, mungkin orang yang sempit. Pada kali ini, dengan beberapa kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika itu bersama dengan fakir miskin. Lalu Nabi pun berdoa dengan satu doa. Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa ansurni ma'a miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan bangkitkanlah aku di padang mahsyar kelak bersama dengan orang-orang miskin. Nabi doa gitu sebab apa? Antaranya ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi berhenti sekejap di hadapan kaum muslimin ketika itu. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya aku diperlihatkan gambaran syurga, dan aku melihat ramainya di kalangan ahli syurga, di kalangan al-fuqara wal-masakin. Kemudian Nabi sebut, aku diberi gambaran penghuni, dan aku melihat ramainya penghuni neraka di kalangan para wanita. Kita memang tak suka dengar ni. Kita memang rasa macam tak happy lah. Bakpa pula orang puang amat. Ustazah biar betul. Rasanya orang puang lah kuat mayang. Betul tak? Bak mayang sunat, mana lebih rajin? Orang puang ke orang lelaki? Orang ngaku tu. Tapi sungguh lah. Orang puang lah awak sungguh duk mayang duha. Bila dengar ciamah suruh 12, sampai 12 pun yang mayang. Lepas maya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok suami dia golek, tengok telefon. Awak ni bila nak mayang? Tua-tua ni belajarlah mayang duha. Tu lah rezeki awak sepek. Contohlah. Rupanya terbalik. Wak mayang tak boleh pahala, wak dah mayang boleh pahala. Sebab lepas mayang dia rasa dia lebih baik, lepas tu dia pergi bidah orang lain pula. Dia pergi peli pula. Suami boleh pahala dia, pahala sabar kena bidah. Tahan je lah. Lepas tu dia sambung lagi tu. Sebab baru dengar ceramah kan. Saya tambah masuk syurga sorang-sorang. Kalau boleh nak masuk dengan awak. Tapi kalau awak malah gini, macam mana nak masuk syurga sama-sama? Kalau suami tu boleh jawab, reti jawab macam kita, awak tu confirm syurga ke? Kita kadang cakap macam ahli syurga cakap. Padahal dah jamin pun kita masuk syurga. Betul tak? Jadi, nak balik kepada hadis Nabi tu tadi tu kan. Bila Nabi kata, ramai ni di kalangan penghuni neraka tu aku melihat di kalangan kaum wanita. Dan Nabi sebut ni bukan dengan gembira. Nabi sebut dengan bimbang, dengan susah hati. Walaupun kita kadang rasa tak setuju, kita kata, ustazah orang puang ni dia kuat dengar kali. Bahasa Gana kita kuat dengar. Tapi kena translate ni sebab ada orang luar dengar. Orang puang lah paling semangat bila datang majlis ilmu. Saya cakap luar tak apa ke? Ke rasa nak je luar? Orang Gana cakap luar. Action ustazah ni. Sebab kalau saya cakap Gana straight ni, orang yang tengok dekat FB Live ni tak faham. Nyaknya sebab ramai orang luar. Nyaknya pun tak faham tu.
kesian mereka. Ha, macam tu. Jadi kalau kita tengok orang perempuan, kalau majlis ilmu memang antaranya yang paling ramai orang puan lah. Suka mendengar majlis ilmu, yang dengar YouTube ceramah-ceramah pun orang puan. Masya Allah. Kemudian yang suka sedekah, puan ke lelaki yang suka sedekah? Puan. Hari ni hari perasan sedunia lah. Bahawa lelaki tak ada. Orang puan mudah siang. Orang puan mudah nak wi, mudah gini. Dia dengar ceramah pasal sedekah, mangat ya wi sedekah. Orang puan suka tolong orang. Kalau kita mikir banyaklah kelebihan orang perempuan, sebab Allah beri dia hati yang lembut. Kalau dia dengar ceramah, dia mudah nak berubah. Dia mudah rasa nak insaf. Dia mudah rasa nak mikir pasal anak, pasal suami. Contohlah kan, kalau kereta rosak. Oh, kalau kereta rosak. Suami ni kalau kereta rosak tengah jalan, dia mikir dia. Dia mikir gana nak beki ni. Nak telefon siapa lah ni. Kereta rosak. Orang puan lain. Orang puan bila kereta rosak tengah jalan, bang, dosa benda lah kita buat ni. Orang puan ni, dia suka muhasabah, betul tak? Mesti ada dosa benda-benda ni, bang. Bapa ni, Allah uji ni, kereta rosak ni. Lepas tu suami kata, yelah, yelah. Ni, nanti abang nak cari ni, mekanik mana buat boleh mari ni. Ha. Lepas tu dia sambung lagi. Bang, istighfar sikit, bang, banyak-banyak. Ha, kena istighfar. Lepas tu kena ucap innalillah. Oh, macam-macam. Masa tu dia praktik lah. Ha. Nak kata yang kuat zikir, puan kau lelaki ada kau. Orang puan juga ada perasaan belaka. Yang beramal dengan maksurat lah, zikir tu, zikir ni lah. Masya Allah. Tapi kenapa masih ramai wanita di dalam neraka, na'udzubillah min zalik? Bila ditanya, Nabi pun jawab, yang pertama, kerana kamu banyak menyakiti suamimu dengan lidahmu. Yang kedua, Nabi sebut, kerana kaum wanita tidak mensyukuri kebaikan suami. Yang melibatkan suami. Kita bimbang para muslimat sekalian, kita memang jaga solat, tahajud kita jaga, puasa jaga, sedekah banyak, kebaikan banyak. Tetapi semua ibadah itu tidak mampu untuk membentuk kita memiliki akhlak yang mulia dengan suami. Sebenarnya ibadah buahnya adalah akhlak. Tapi kalau akhlak kita tak comel dengan suami, itu menjadi kayu ukur ibadah kita, soalannya tidak berjaya membentuk diri kita. Ha. Kita bimbang ibadah kita itu tidak ada nilai di sisi Allah. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu Nabi sebut dalam bab akhlak. Nabi kata pemberat utama mizan. Nah, pahala tu kan, bila timbang esok-esok ni, neraca timbangan ni, adalah akhlak yang mulia. Dan Nabi sebut, orang yang paling rapat denganku di padang mahsyar kelak adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Masya Allah. Jadi saya nak tutup pasal hadis tentang al-fuqara wal-masakin tu tadi. Tapi dengan syarat, kalaulah kita ni diuji dengan miskin, dengan susah. Lepas tu bukan kita je miskin susah, anak pun susah-susah kat belaka. Saya memang biasa jumpa orang gini. Sebab dulu kita kerja perunding cara rumah tangga. Orang susah, orang miskin, banyak juga masalah rumah tangga. Sebab tekanan perasaan, tekanan jiwa. Sebab hidup dia mikir pasal nak cari piti sampai terabai anak-anak. Dan ramai orang susah, orang miskin. Subhanallah. Ustazah, saya tanya dah, makcik, anak-anak ramai dia tak boleh tupang. Semua anak susah juga, Ustazah. Dah lah dia susah, anak pun susah juga. Lepas tu, subhanallah, insyaAllah dengan kita baca hadis Nabi tu, kita rasa gembira. Tapi dengan syarat, miskin tetapi redha dengan kemiskinan. Bukan susah dan miskin, tapi sepanjang hidup duk mengeluh saja. Sebab apa Nabi doa begitu di kalangan para orang miskin? Nabi nak beri berita gembira. Kalau kamu sabar dan redha dengan miskin, syurga bagi kamu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, dia susah, dia miskin, tetapi dia soleh. Jaga solat, jaga aurat, jaga pergaulan. Tak bolehlah kata, oh saya ni orang miskin, tak usah bimbanglah, insyaAllah syurga. Tak boleh. Mesti kena soleh. Kemudian yang ketiga pula, syaratnya ialah, walaupun dia miskin, kemudian dia soleh, dia redha, syarat yang ketiga, dia kena rajin. Tak bolehlah pula dia malah. Ni buat apa ni? Malah gini ni. Tak apalah. Yang penting nak masuk syurga. Tak boleh. Dia kena rajin berusaha untuk keluar daripada kemiskinan. Ada orang yang berusaha tapi tetap miskin. Masya Allah. Inilah golongan insya Allah akan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah.